Masih di Net Jogja, nikmati beragam menu kreasi kuliner, kamu bisa kunjungi Adventure di Jogja City Mall Sleman, Yogyakarta. Saya udah jalan-jalan ke sana loh, dan berikut liputannya. Yogyakarta tak pernah habis sajikan tempat wisata baru untuk dikunjungi, termasuk wisata kuliner. Salah satunya Adventure di Jogja City Mall Jalan Magelang, Sleman, Yogyakarta. Masuk ke tempat ini, kamu akan disambut tuan sala bohemian. Mulai kursi meja bermotif bunga dan daun-daunan. Hiasan dinding beragam bentuk, semuanya dipadupadankan dengan warna pastel dan nuansa klasik modern. Tambahin unsur bohemian yang saya rasa unik sih untuk kaum muda. Untuk bisa foto-foto di sini, selain makan, Instagram pun tetap jalan. Sis gitu. Dari, saya lihatnya dari Instagram sih juga banyak sih yang ngetek-ngetek foto mereka di sini. Tempat ini menyediakan 29 stand kuliner yang menjual kuliner khas Nusantara hingga menu internasional. Jadi nggak sabar nih pengen nyobain wisata kuliner di tempat ini. Beruntung, kali ini ada promo beli satu gratis satu. Nah enaknya nih di sini itu lagi ada promo buy one get one. Jadi semua makanan ini ada gratisannya. Kalau gitu sekarang aku mau pesen lagi tapi kayaknya nggak usah banyak-banyak deh. Karena nanti bakalan banyak banget kan ada gratisannya juga. Baru dibuka sejak Mei 2018 lalu, tempat ini selalu ramai oleh pengunjung. Tempatnya yang unik dan instagramable jadi alasan anak zaman now habiskan waktu di tempat ini. Ya, ini kan food court-nya baru, makanannya juga beragam, banyak promo, katanya sih enak-enak. Cobain aja datang ke sini. Pendapatnya tentang tempat ini bagus, emang bener bagus. Ada banyak tempat fotonya, terus juga nyaman buat anak-anak. Jadi ya, bagus aja. Nah, pesanan saya pun datang. Saatnya makan. Yeay, lengkap. Makanannya udah datang semua. Di sini tuh menunya beragam banget ya. Ada yang makanan berat, yaitu yang tadi aku pesen ada spaghetti, bumbu sate. Terus ada cemilan-cemilan yang enak-enak banget nih. Ada leker yang toppingnya banyak banget kayak gini. Terus ada kentang goreng dan juga ada bakso goreng. Dan gak lupa minumannya juga enak-enak. Nih ada minuman yang lagi hits di Instagram, yaitu cheese tea. Saatnya makan. Sambil menyantap makanan, alunan live musik melantun merdu di telinga saya. Seru kan? Buka setiap hari mulai jam 10 pagi hingga malam, beragam makanan dibanderol mulai Rp15.000 hingga Rp50.000. Alicia Mediana, Andreas Pamungkas melaporkan untuk Net.